Tiba-tiba kita terheran-heran, kami terheran-heran bahwa animator Indonesia gila banget gitu sampai berkarya di negeri lain, kenapa nggak berkarya di sini? Dan kenapa nggak kita galakkan kartun atau galakkan animasi? Karena kita akan bisa menerima kuru-kuru animasi yang ada di Indonesia. Ini tidak kurang dari orang Indonesia asli. Enggak hanya sekedar bangga, saya juga ingin memberi kebanggaan pada anak-anak kami. Ya. Betapa jangan pernah menganggap enteng sebuah profesional ketika profesional itu bisa bertanggung jawab terutama kepada Tuhan. Ya. Sehingga inilah yang terjadi kayak gitu. Dan banggalah kalian karena ini sebuah perjuangan yang real perjuangan tanpa ada pamrih-pamrih tertentu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!